yeah, I'm always on the move. If you get in my way, you'll catch a one and two. Got a clear view, penthouse, vision mood. To the top, I'm gon' pop, you gon' see me soon. Marcelino Ferdinand tampil saat KMSG Dinsy mengalahkan Bierscoat 4-2 di Mayora van de Wiel Stadium, Minggu 18 Februari 2024. Gelandang timnas Indonesia Marcelino menjadi bagian KMSG Dinsy saat mengalahkan Bierscoat dengan skor 4-2 Minggu malam. Dengan kemenangan ini, KMSG Dinsy menyamai poin Bierscoat sebagai pemuncak klasemen Challenger Pro League. Klub berkostum orange hitam tetap menjaga peluang untuk promosi musim ini. Marcelino Ferdinand mengawali laga dari bangku cadangan. Bermain di kandang sendiri membuat Dinsy sangat percaya diri. Mereka mampu unggul 2 gol di babak pertama lewat Solly Maniane di menit 34 dan Gaetan Henrique di menit ke-42. Sayangnya, Bierscoat mampu mencetak gol sebelum babak berakhir melalui Simeon Michiels. Kemudian babak kedua, Bierscoat menyamakan kedudukan saat laga baru berusia 7 menit melalui Willard Cargo. Keinginan meraih poin penuh sangat tinggi dari para pemain Dinsy, sehingga Jalert van Lasgood mencetak gol pada menit ke-67. Dinsy memastikan kemenangan menjadi 4-2 pada menit ke-94. Sementara itu, Marcelino Ferdinand mendapatkan menit bermain setelah kedudukan 4-2. Ia menggantikan pencetak gol ketiga Jalert van Lasgood pada menit ke-98. Tino hanya bermain 1 menit karena wasit kemudian meniup peluit panjang pada menit ke-99. Ex pemain Persebaya Surabaya itu tercatat hanya memiliki 1 sentuhan. Challenger Pro League menyisakan 8 match lagi di musim reguler. Andai KMSG Dinsy tetap berada di peringkat 1 atau 2 hingga akhir musim, maka mereka akan promosi ke Jupiler Pro League. Buat Marcelino, meski hanya bermain 1 menit, namun pengalaman bermain dan menang atas pemuncak klasemen sangat positif untuk perkembangannya. Dalam 3 laga terakhir Dinsy, Lino selalu masuk daftar susunan pemain. 2 laga diantaranya dia selalu bermain. Bierscoat bukan lawan sembarangan, sebab statusnya adalah pemuncak klasemen sementara Challenger Pro League dan dilatih oleh legenda timnas Belanda, Ruud Gullit. Perolehan poin penuh ini membuat KMSG Dinsy menempel ketat Bierscoat di singgasana kasta kedua Liga Belgia. Kedua klub sama-sama membukukan 42 poin dari 22 partai. Pelan-pelan Marcelino Ferdinand mulai mendapatkan menit bermain di KMSG Dinsy. Dengan raihan kemenangan itu, tim dari Marcelino Ferdinand memperoleh poin serupa dengan pemuncak klasemen. Namun KMSG Dinsy hanya menempati posisi runner-up karena masih kalah atas selisih gol yang dipegang oleh Bierscoat VI. Mereka berada di jalur yang tepat untuk mendapatkan 1 tiket promosi ke kasta teratas Liga Belgia. Get out my way, move, bitch, get out my way, move.
face, standing in the way of our wildest dreams. You gotta tell them how it be, move out the way or get buried underneath. I said move, bitch, get out my way. Move, bitch, get out my way. Move, bitch, get out my way. Move, bitch, out my motherfucking way. Oh. Yeah, we all have things, standing in the way of our wildest dreams. You gotta tell them how it be, move out the way or get buried underneath. I said move, bitch, get out my way. Sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir, Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.